Pemerintah Provinsi Banten telah menerima hasil reses yang dilakukan DPRD Provinsi Banten pada rapat paripurna DPRD Provinsi Banten. Pemprov Banten yang diwakili oleh PJ Sekretaris Daerah Virgo Yanti mengapresiasi hasil reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Banten. Pihaknya akan mengkaji masukan dari DPRD dan mencocokkan dengan rancangan anggaran di tahun 2025. Kita sudah catat bahan ini menjadi bahan bagi kita untuk mendapatkan. Kebetulan kan kita juga sedang menyusun perencanaan untuk 2025. Namun tidak untuk kemungkinan juga misalnya apabila kita bisa tindak lanjuti di perubahan APBD. Nah, sekarang nanti kita sesuaikan, dilihat sesuai dengan kondisi waktu dan sumber daya anggaran yang ada. Hasil reses yang berasal dari berbagai bidang bisa menjadi faktor majunya kualitas masyarakat dan infrastruktur di Provinsi Banten. Anhar Rifaldi, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.